Astagfirullahaladzim. Saudara lama ada yang runtuh, Masya Allah. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah papan reklame di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung roboh pada Sabtu 25 Maret 2023 sekira pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Nahasnya, pengendara motor dan mobil yang berada di bawahnya tertimpa papan reklame yang berukuran besar itu. Lokasi papan reklame ambruk ini berada di simpang-simpang Samsat Kircon, tepatnya di jalur arah ke barat. Selain kendaraan, reklame yang rubuh itu juga menimpa tiang lampu penerangan jalan umum, PJU, dan tiang kamera etle. ATCS Kota Bandung membenarkan kejadian papan reklame rubuh di perempatan Kiara Condong. Melalui unggahan terbarunya di story Instagram, ATCS menyebut baliho rubuh di simpang Samsat Kiara Condong. Tim darurat Diskar PB dan Dishub Kota Bandung dalam perjalanan menuju lokasi untuk evakuasi, hingga berita ini ditulis. Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat insiden rubuhnya papan reklame tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!